Allah Ta'ala telah beri kemuliaan kepada Nabi Adam dulu. Yang pertama
pertamanya malaikat sujud kepada Nabi Adam. Yang keduanya Allah Ta'ala pakaikan kepada Nabi Adam pakaian kemuliaan dalam syurga. Pakaian ini merangkumi pakaian luar dan pakaian dalam. Kemudian falamma dhaqa asyjarata badat lahuma sawaatuhuma. Bila Nabi Adam makan buah yang Allah Ta'ala layak, pakaian dia jadi kecari. Wa tafiqa yasifani 'alayhima min waraqil jannah. Lalu Nabi Adam ambil daun-daun daripada pokok syurga untuk menutupi anggota badannya. Untuk menutupi anggota badannya maknanya menutupi jasadnya. Lalu Allah Ta'ala menurunkan Nabi Adam daripada syurga turun ke bumi. Oleh kerana mereka ini tiba ke bumi di tempat yang berasingan. Wah, beberapa lama Nabi Adam berjumpa semula dengan Hawa. Bila Nabi Adam berjumpa semula dengan Hawa, timbul keinginan Nabi Adam. Yang mula-mula sekali keinginan Nabi Adam adalah untuk bersama isterinya, bersama Hawa. Lalu Nabi Adam minta izin dengan Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak bagi lagi. Allah suruh Nabi Adam mengerjakan haji. Yang pertama tawaf. Safa, sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian yang mandi. Kemudian barulah bertahallul. Bertahallul maknanya apa tuan-tuan? Hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala kita diajar oleh Nabi mengerjakan haji. Apabila berada dalam keadaan ihram, ihram haji atau ihram umrah, kita tak boleh pakai pakaian yang berjahit. Walaupun di Malaysia ni kita pakai baju comel, kita ajari patah ni orang panggil kondor. Kita pakai pakaian yang cantik di Malaysia. Bila menghadap Allah pergi ke Mekah, berani besar, pakai pakaian yang simple sangat, tak boleh berjahit. Kenapa tak boleh pakai pakaian yang berjahit? Sebenarnya untuk kita belajar dan ingat balik ketika Nabi Adam AS turun ke bumi, dia telah ditanggalkan pakaian kemuliaan dia. Yang dia pakai tutup atas, tutup bawah, ambil daun-daun daripada pokok, yang dia tutup itu adalah tutup jasad, tutup fizikal sahaja. Hak dalam dia tak tutup. Walaupun hak dalam dia tak tutup, kita kena ingat tak? Tak dunia ni, manusia yang ada harta, kalau harta itu hilang daripada tangannya, dia akan cari balik. Orang yang ada pangkat, yang ada pengaruh, bila pangkat dan pengaruhnya terlucuk daripada tangan dia, dia akan cari balik. Maka adakah pakaian yang lebih penting daripada harta? Pakaian yang menutupi diri kita dalam dan luar. Bila pakaian ini hilang, kita kena cari balik semula ke tak payah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak menggambarkan betapa pakaian yang hilang itu kita kena cari balik, digambarkan dalam bentuk. Yang pertama, Nabi Adam diperintahkan mengerjakan haji sebelum daripada Nabi Adam bersama isteri. Yang kedua, Allah Ta'ala tunjuk pada kita bayi yang dilahirkan, dilahirkan dalam keadaan tidak ada pakaian. Ayam bila dia nentak daripada luar dari bumi, kucing, kambing, dia nentak, dia keluar daripada rumah dia, lepas pada tu ada bulu, boleh jalan selalu. Manusia keluar daripada bulu ibunya, tidak ada pakaian. Tidak ada pakaian zahir nak menerangkan bahawa pakaian dalam tercampur dah waktu Allah, waktu Nabi Adam makan buah yang gelap. Tapi intinya, bila nak balik, kena pakai pakaian. Seorang yang nak balik diperintahkan, dikapalkan. Walaupun yang mengkapalkan itu orang hidup. Kapal berapa sangat harganya?
ada pakaian, kerana pakaian yang hilang, harta yang hilang orang cari balik. Apa tak ada pakaian yang penting dan mustahak, orang kena cari balik. Jadi Allah Ta'ala melalui Nabi Adam bersama dengan istri dia, Allah suruh Nabi Adam AS buat tawaf. Lepas tawaf sa'i, inna Safa wal Marwah min syi'arillah, sesungguhnya Safa dan Marwah adalah di antara tanda-tanda syiar keagungan Allah, syiar agama Islam. Apa makna Safa? Safa Allah Ta'ala bagi nama. Pada malam ini kita nak cari muka Safa. Tapi jiwa ni bukan prajurit khusus kan?
lima ni kita susun tadi. Okey, kita susun asal. Kita susun hak-hak asal. Mula-mula ma'allama ada pada asma. Kalau tak ada, kita dah belajar nama-nama. Fata Allah Ta'ala kata, wajib kulna dari malaikat yang sejudu. Allah suruh malaikat sejudu. Kemudian Allah Ta'ala bagi pakaian kepada Nabi Adam. Fata Allah Ta'ala kata, wala taqrab hadhihi syajarah. Yang tepat, jangan mendekati pokok. Itu yang kelima badan. Lahuma sawqatuhuma. Tercabut pakaian Nabi Adam tadi. Mula-mula sekali mula, tuan-tuan. Mula-mula sekali ialah wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Setelah Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam dan Allah Ta'ala diklaim Nabi Adam yang akan jadi khalifah tanpa bumi, Allah ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama kesemua. Bila Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam nama-nama kesemua, hak ini yang menyebabkan Nabi Adam jadi lebih daripada malaikat. Malaikat suruh pada Nabi Adam. Hal ini juga menyebabkan Allah bagi kepada Nabi Adam pakaian kemuliaan dalam syurga. Pakaian itu campur sebab makan. Bukannya dia lagi. Kan? Yang jadi Nabi Adam dapat pakaian mulia itu. Nama apa nama? Kita bertanya ni tuan-tuan. Nama apa nama yang paling besar sekali Allah ajar kepada Nabi Adam? Kita kata yang lain dalam bacaan nama. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Nama semua-semua ni. Nama apa nama yang paling besar sekali Nabi Adam belajar daripada Allah? Kita pun nak belajar daripada Allah. Jawabannya tuan-tuan ialah hak ni gunung. Gunung tu kecil. Tapi gunung tu besar bagi kita. Tapi nama tu kecil. Maksudnya matahari tu besar. Nama kecil. Nama yang besar ialah nama-nama Allah. Semua nama Allah, walaupun dia besar, dia adalah kecil. Yang besar adalah nama Allah. Kerana nama Allah, siapa yang menyebut nama Allah, Allah Ta'ala akan buka rahsia-rahsia yang tersimpan dalam makhluk itu. Bila seorang hamba menyebut nama Allah, Allah Ta'ala akan buka rahsia yang ada pada makhluk. Kerana rahsia yang ada pada makhluk yang menjadi hijab. Hijab itu akan terbuka bila hamba dia menyebut nama Allah. Maka dengan kemuliaan mengetahui nama Allah dan rahsia yang malaikat Adam, Nabi Adam jadi lebih mulia daripada malaikat. Dan kemuliaan ini Allah pakaikan kepada Nabi Adam baju kemuliaan dalam syurga. Bila pakaian itu lucu, Nabi Adam tak sama dengan Hawa dengan Madinah cari pakaian jiwa. Allah suruh Nabi Adam Safa, Sa'id, Safa, Marwah, Mabin. Nabi Adam pun naik bukit Safa. Memuji-memuji Allah. Naik bukit Marwah. Memuji-memuji Allah. Duduk atas bukit Jamrah. Memuji-memuji Allah. Mulut ni. Mulut bergerak. Mulut ni. Yang dari sebab hak ni buka. Tetangga pakaian Nabi Adam. Hak ni buka sekali lagi. Tapi bukan buka langgar mereka Allah. Buka. Memanggil-manggil Allah. Zikir. Allah Ta'ala kata, tahlo. Boleh pakai pakaian dasar. Boleh pakai pakaian jiwa. Pakaian roh itu juga terpakai dengan cara mulut ini memanggil-manggil Allah. Maknanya pakaian roh yang kita kena cari dalam umur kehidupan kita sebelum kita balik dengan kehidupan kita, yang membawa makna balik dengan kehidupan itu ialah kita kena beri pakai. Bukan setakat dasar, hak dalam diri kita juga kita kena beri pakai. Pakaian itu hak mahal sekali. Ialah berzikir, memuji nama-nama Allah yang Allah jadikan kunci kemuliaan kepada Nabi Adam AS. Ada soalan tuan-tuan kita tadi. Bila Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam berjumpa dengan Hawa.
Sebab apa tak nak buat macam tu? Allah Ta'ala tak jadikan. Nabi Adam jumpa dengan Hawa, Nabi Adam berbincang dengan Hawa. Hei, mula-mula sekali kita berumur lah, umur besar. Ya. Ataupun Nabi Adam kata, kita cari makanan sedap sedap usia dulu lah. Ya. Keinginan manusia yang besar. Hak tak besar, hak kecil. Kalau hak kecil
resmi ni tuan-tuan orang dia duduk Musa. Duduk Musa tu sedap. Tapi kecil dia nak banding dengan orang tadi. Boleh duduk rumah besar, orang boleh kepala tak berasa jadi muda orang boleh kepala. Berta'aluk boleh pakai
izinkan untuk pakaian jasad, jahit tak apa, pakaian jiwa boleh sama isteri dan pakaian-pakaian lain dalam diri yang kita dah nampak melalui jalan memuji-memuji Allah dengan cara yang susah macam mungkin. Macam mungkin saya belajar yang tak Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam naik mungkin sofa cabut kau haji turun naik dengan ilmu
yang disimpan dalam kepala kita walayahubillah. Jadi kita tak sampai berarti nama Allah kita dah redup, dah cukup dia disimpan dalam kepala. Kita mesti luangkan dengan mulut kita pagi petang, siang malam, siang malam. Baru dia turun dalam diri, baru dia bercahaya, baru dia boleh suluh. Bila dia boleh suluh, maka kita nampaklah apa yang ada di sisi Allah itu sangat baik, apa yang ada pada sisi nafsu kita itu sangat hina dan kotor. Bila kita nampak apa yang ada pada sisi Allah itu comel kata, apa yang ada pada nafsu kita itu unduh kata, di situ datang keyakinan yang akan menjadikan kita buat persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama satu ialah unduh. Allah Ta'ala jadikan mulut ni lah yang menyebabkan kecabutan yang ada dan turun ke syurga, turun ke bumi. Mulut ni juga Allah Ta'ala perintahkan yang dengan itu menjadikan Nabi Adam boleh bertahan. Maknanya secara simbolik boleh pakai semula baju air. Kita pakai jangan apa nak tak baju batik kalau payah nak dicari. Ini perlu dipelajari. Dan bila kita dapat bahawa kunci kepada pakaian rohani itu ialah zikir, dan sebenarnya pakaian rohani itu ialah taqwa, walibas taqwa dhalika khair, nak dapat baju itu kena buka kunci al-mayi dulu, kena zikir. Pendidikan ini mustahak kita tekankan kepada anak cucu kita tuan-tuan. Latihan zikir ini kita kena buat cara praktikal. Mudah-mudahan dengan itu hati mengerti ini jadi bercahaya terbuka untuk kita dapat ataupun dia dapat memiliki pakaian takwa, dia pakaikan kepada rohnya dalam perjalanan dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mana tuan-tuan kita lihat bahawa sesungguhnya inna safa wal marwata, nama safa dan nama lama, nama marwah ini nama lama. Bukan ulama sebut, bukan setakat mungkin safa, mungkin marwah yang jadi syiar agama Allah. Jabal Abi Qubais yang di Mekah Mekah, dia jadi syiar. Pun lama yang nama-nama juga. Jabal Abi Qubais, tak ada sekarang kan. Jabal Abi Qubais, bukan tunggu zaman Nabi dah. Ulama kata Abi Qubais adalah salah seorang daripada anak cucu Nabi Adam yang awal. Nama Jabal Abi Qubais, nama salah seorang anak cucu Nabi Adam yang awal. Nama Allah, nama lama. Sebab apa? Sebab Nabi Adam duduk situ. Dan ulama menyatakan bahawa kubur Nabi Adam ada di Mekah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan pada kita satu rasa yang besar. Sesungguhnya Safa dan Marwah menjadi lambang kepada Nabi Adam mensucikan diri dia. Siapa dekat Safa? Cabut. Safa lambang negatif, Marwah lambang positif. Siapa dekat Safa? Cabut. Siapa dekat Marwah? Tanah Muhammad. Sapa balik, sapa balik, cabut balik, apa kau cabut lagi. Balik ke Marwah pula, tanya Hamulai. Tiga kali pusing sapa, tiga kali cabut, hak kerja dari kita, cabut kami hak kerja. Akhirnya ditutupi pada Marwah. Habis saya ialah berada di Marwah. Hujung saya adalah kita tanya Hamulai dalam uji dalam mana-mana. Kemah-kemah, supaya jadi kuat, supaya jadi kokoh. Itu adalah di antara yang menjadi asas dalaman untuk balik kepada Allah Ta'ala. Jadi yang tadi itu adalah kita buat bapak saya falsafah di dalam untuk kita apply dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Mainlah kita lihat bahawa ini di antara rahsia-rahsia Nabi Adam, cerita Nabi Adam adalah menerangkan hakikat di hidup yang sebenarnya. Kita nak kenal diri kita, kita kena belajar kisah Nabi Adam dan kisah-kisah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. اللهم أعلم بين قلوبنا ووحد صفوفنا واجمع كلمتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب